Jadi ternyata Dian mau buka-bukain paketnya dulu guys. Terus tadi dia bilang sama aku, mungkin aku bukain paketnya agak lama. Dia mungkin bisa sekitar 4-5 hari. Terus aku bilang, tunggu, tenang guys, tenang nih ya. Kan aku udah belum endorse, terus belum bikin konten juga ya kan. Tunggu dulu, tunggu mamaku pulang. Jadi pas mama pulang, papa pulang, kita bisa bikin konten. Abis itu kita juga bisa bikin apa? Bikin endosan. Kalau sekarang endos aku udah gak tenang deh. Pikiran aku cuma mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak-banyak makasih buat roti keset yang udah nganterin. Banyak banget liatin roti kesetnya. Semoga insya Allah tambah barokah, tambah laris. Amin. Banyak-banyak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ya, dari jam 1. Sekarang dari jam 1. Sekarang udah jam 1. Terus gue bayar ramen gue sendiri. Gue nyesel banget hari ini gak makan ramen. Karena gue mikirnya bukan belenger, tapi gak kangen banget. Akhirnya bikin Indomie deh. Tapi rasanya jauh banget sih sama ramen gue. Ramen gue sih enak-enak. Saat ku rindu. Ma, coba langsung yang segini mau gak? Jangan. Makasih cuy, sekilo begini gimana habisnya, men? Bau bihun. Enggak. Bau bihun. Ih, bau bihun. Orang papa enggak gitu tadi. Pasti gitu kan? Enggak. Gue udah ketaker banget. Gue udah ketaker. Rambutnya nih berjibrik, dibenerin. Gimana pak tadi benerin? Gak mau. Enggak sih. Gimana pak? Gini doang. Gini. Gimana pak? Gimana pak? Gini. Bumi. Hehehe. Ya sekarang. Bohong. Enggak bagus. Terus. Banyak yang nyari. Sakit tahu. Sampai terus apa enggak? Kamu udah tua. Terus kalau orang tua ngomong terus, orang maksudnya jangan gitu. Oh, maaf deh kalau begitu. Coba dekat adik mesti gaguin. Iya. Papa udah gak punya otot. Gak ada ototnya, gak ada isi. Udah kulit tuh. Ini lepetan.
aku habis yoga seharian kemarin. Dan I feel my soul is so pure right now. Coba dong hari ini gantian kalian yang pada bikin story terus tag aku pengen lihat kalian lagi pada ngapain sih hari ini gitu. Jadi kan kita kan apa ya guys ya, kita saling mencintai gitu. Fadli sayang, pasukan goib. Aduh, jadi kayak niang-niang lagi deh tuh lagu. Ini aku lagi makan ramen. Ramennya Kenu nih, ramean. Karena aku ngidam. Dan ini mau aku komboin sama bakso keju aku. Ya. Jadi ramen pakai bakso guys. Aduh, susah lagi. Nah, kita cobain ya guys ya. Kita makan ramennya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ramennya dia emang enak sih guys nih, kuahnya tuh kental, the best ramen, the best guys, kalian harus coba, ini worth it banget. Sekarang ini bakso keju pakai kuah ramen, Ini harus dikolepin. Ini enak banget. Duh, lu harus cobain ramen pakai bakso keju. By the way guys, ini kan aku mau mulai ngendos pas mama udah pulang kan sama papa. Tapi yang ini gak boleh kelewatan karena ini belum flowers ini. Februari tahun lalu dia sold out guys. Jadi takutnya kalian gak bisa beli, ini kan mau hari kasih sayang nih ya kan. Kalau misalnya kalian mau anniversary atau apa mau ngasih bunga, ini di bloom.flower sih cocok banget. Ini segede gini, ini pada segede gini harganya mulai dari 100 ribuan aja. Nih lihat ya guys ya, dia kalau dipegang segede gini. Tuh, lihat ya, ini aku dapetnya dari cabang Jakarta tapi dia ada juga di Bandung. Will you marry me? Ih sweet banget guys. Nih ya, kalau kalian mau yang isinya coklat, dia juga ada. Tuh, lihat gak? Pokoknya ini bunganya fresh ya guys ya. Dia bunganya fresh terus bagus-bagus. Kalian tinggal tanya aja, kak bagusnya yang mana. Kalau misalnya mau langsung cek di sini. Oh semua saya. Semua sama gitu. Pulang nih. Emang mau pulang? Ketahuan emang mau pulang. Gak balik lagi besok nih? Bilangnya nanti kasih juga. Semangat. Mau nyanyi baru. Mau usah dikunyi cukup. Tapi merah. Nih. Ada mau coklat? Coklat. Iya,
kemarin dia beli, dirusakin Sandi, terus Sandi beliin di di Shopee. Banyak banget. Nih lu pajang di kamar nih semuanya. Oh, beri ininya cuma satu. Iya. Iya, terus dirusakin sama dia. Kampret. Gua ditipu. Gua cuma itu. Atau aja. Berapa? 40 aja nih. 80 lah ya. Oh iya, siap.